Hai manusia kerdil, berani kau datang kemari? Aku akan musnahkan kau. Tunggu. Hei. 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 Inilah keris warisan kakekku Jaka Sembung yang akan memusnahkan manusia jin seperti kau. Huh? Bergola hijau tidak takut dengan pisau semacam itu. Pilih kulitku yang lunak. Lihat. Pisau kakekmu tidak ada artinya. Cukup. Akal! Tangkap kujang ini! Baca yang tertulis di situ! Siapa lagi itu? Hah? Ya, baca sekali lagi. Berkencang. Kita kejar ke dalam gua. Dia hanya bisa mati dalam sarangnya. Yo. Hati-hati. Bismillah. Cukup. Bagus. Lanjutkan dengan aji kulit besi. Baik. Hiya. Baba Acong, apa kabar? Baik-baik. Banyak barang bagus. Ha, lumayan. Ambilkan kursi satu buat tamu kita. Iya, Kiai. Duduk. Terima kasih. Ningsih, ambilkan minum buat Baba Acong. Ya, ya. Minumnya, Mbah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Cukup. Bagus. Lanjutkan. Bagaimana? Ada yang baru? Ada. Kompeni-kompeni Belanda sudah sampai di Cirebon. Cirebon. Besok atau lusa mungkin mau ke sini. Mundur, mundur, sanaan, mundur. Bagus. Latihan pada hari ini cukup sekian. Baik. Haji, saya komisi dulu. Ya. Saya masih ada urusan lain. Ya, ya, ya. Fajar, ya, ikut aku. Ada yang ingin kusampaikan padamu. Komisi, mari. Ini pakai yang bersih. Terima kasih. Kukira sudah tiba waktunya isi kotak ini kuserahkan padamu. Benda ini kudapat dari ayahmu. Beliau mendapatkannya dari kakek yang jadi moyang. Kalau begitu, benda ini sudah berumur hampir 200 tahun, Guru. Benar. Dan tentunya kau masih ingat ketika ayahmu akan meninggal dunia, kan? Ketika ayahmu sakit dulu. Jam. Ya, ayah. Ambilkan air minum. Fajar, ambilkan air panas sedap. Subah. Sebelum meninggal, aku ingin minta tolong padamu. Apa yang dapat kulakukan? Di dalam lemari itu ada sebuah kotak kayu. Kuharap kau bersedia menyimpannya baik-baik. Insya Allah, saya berjanji. Selanjutnya, kuserahkan pimpinan perguruan padamu. Lah, kalau Fajar sudah dewasa, sudah cukup ilmunya. Tolong kau serahkan isi kotak itu padanya. Baik. Kujang ini adalah warisan dari nenek moyangmu, Jaka Sembuh. Kini kau sudah memiliki cukup bekal yang kau peroleh selama berada di sini. Simpanlah baik-baik. Yang sebelah lagi kini ada di sepupumu, Muhammad Siddiq. Kabarnya dia berada di Banten. Muhammad Siddiq. Ada satu lagi pesan dari ayah. Katanya bergola hijau mungkin akan menitis lagi pada orang lain. Selama di atas muka bumi ini masih penuh dengan angkara murka. Terima kasih atas semua kebaikan guru. Hai. Hah? Siapakah kau yang telah berhasil membangunkan aku dengan darah bayi? Aku dulu. Apakah yang bergola hijau? Kau masih ragu? Lihat. Sekarang kau sudah percaya padaku? Ya, Eyang. Terima kasih atas kedatangan, Eyang. Katakan sekarang, apa yang kau inginkan? Kau telah berhasil memanggilku. Itu berarti ilmu yang kau miliki sudah cukup lumayan. Saya kurang yakin dengan ilmu yang saya miliki, Eyang. Manusia semacam kau memang tidak pernah puas. Kau ingin apa lagi? Saya ingin agar yang menitis pada diri saya. Jangan khawatir. Aku memang selalu akan menitis kepada manusia semacam kau. Tapi ingat, kau harus membantu untuk memusnahkan seluruh keturunan pendekar Gunung Sembung. Karena mereka adalah musuh bebuyutan. Para penghuni Gunung Cermai ini. Mengerti? Iya, Eyang. Untung masih ada selembar bulu ketiakku. Simpan buat jimat. Ambil. Jangan takut, ambil. Duduk. Kalau kau memerlukan aku, gilikan ke telingamu, maka aku akan menitis ke dalam tubuhmu. Mengerti? Mengerti. Mengerti, Yang. Nah, kini dengarkan. Oleh karena kau telah menjadi satu dengan aku, maka aku meminta syarat-syarat darimu. Baik. Baik, Yang. Ingat, setiap bulan purnama dan seorang anak perawan yang masih suci untuk dikorbankan di Gunung Ciremai ini. Ngerti? Mengerti? Mengerti? Iya, mengerti. Iya. Bagus. Letakkan korban-korban itu di Bukit Batu sebelah barat sana. Hah? Akhirnya berhasil juga. Lumayan. Akulah yang pertama kali berhasil menguasai ilmu manusia jin berkola hijau. Aku akan menguasai dunia. Makasih, Harimau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Haji terpaksa menunggu. Pak Jar mana? Ada di luar mengurus kuda pedati. Oh. Kok suara mana? Lagi di kebun. Halimah. Ya. Coba panggilkan kakakmu. Tidak usah, tidak usah. Tidak usah. Yeah. Ada kabar apa rupanya, Pak Haji? Ada berita penting. Company sudah sampai di Cirebon. Kabarnya mereka sedang mencari bantuan pangan karena kewalahan dalam perang di Ponegoro. Dan mereka mengincar desa Gegesik yang subur ini untuk dijadikan lumbung padi. Untuk menjaga kemungkinan, saya telah minta pada Fajar dan Sukma melatih penduduk Gegesik Barat dalam ilmu bela diri. Yeah. Saya berharap Pak Haji pun berbuat serupa. Saya ingin Fajar dan Koswara bergabung. Iya, saya setuju. Tapi apa yang Pak Haji pikirkan? Dengan tekad kita dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah penjajah itu tidak akan berhasil masuk ke desa kita. Memang sudah menjadi kewajiban kita. Tapi Pak Haji Subah, masih ingat Ki Duwung? Dia sudah lama tidak muncul. Saya punya firasat, dia bisa mencelakakan kita. Masih ingat peristiwa itu? Masker! Tolong! Lepaskan aku! Si Duwung berdebah. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan, Bang! Lepaskan! Sekarang rasakan! Perbuatanmu sangat tercela, Duwung. Seluruh desa akan kena kutuk. Apa pedulimu? Aku yang menanggung segala dosanya. Kenapa kalian usir? Biarkan dia pergi, Duwung. Sadarlah, Duwung. Tak ada gunanya kau mengganggu gadis-gadis. Lebih baik, kembalilah ke perguruan. Bangsat! Jangan coba-coba menggurui aku. Kami hanya mencoba membawamu ke jalan yang benar. Kurang ajar! sadar aku. Dung, sebaiknya kau tinggalkan desa ini. Baik, lepaskan aku. Sekarang aku kalah, tapi aku tidak akan melupakan peristiwa ini. Kalau begitu, kita harus lebih berhati-hati. Kalau firasat Haji Patung ini benar, agaknya kita akan punya dua musuh. Dari dalam, Kidung mungkin akan membalas dendam. Dari luar, kompeni akan masuk ke desa kita. Siapa Kidung itu? Bekas seperguruan dengan kamu. Sebenarnya dia santri yang pandai, terutama ilmu silatnya. Namun sifatnya sangat miring, terutama melihat kemajuan aku dan Haji Fatoni. Rupanya setan telah merasuki dalam jiwanya. Dia selalu mengganggu santri-santri wanita. Bagaimana dengan ilmu agamanya? Itulah soalnya. Dia lebih tertarik belajar ilmu silat daripada ilmu agama. Ya, mudah-mudahan saja Kidung tidak sampai mengganggu desa kita. Siapa tahu dia sudah hidup damai di desa lain. Ayah, kompeni sudah datang. Di mana? Di dalam. Hati-hati ayah, mereka bawa senjata. Lagi. Yuk. Kau awasi dari jendela belakang. Kau masuk. Kau jaga sini. Baik. Selamat siang. Selamat siang. Maafkan kami jika tidak memberitahu terlebih dulu. Oh, tidak apa. Tuan-tuan telah menjadi tamu saya. Silakan duduk. Siapa mereka itu? Oh, mereka murid-murid saya di pesantren ini. Barangkali saya bisa membantu keperluan tuan-tuan. Ya, kami sengaja datang jauh-jauh dari Sumedang via Seribon untuk berkunjung ke desa tuan yang subur ini. Terima kasih. Tapi sebaiknya tuan-tuan katakan saja apa keperluan tuan-tuan sebenarnya. Oh, kalau itu yang tuan mau, oke. Sebenarnya kami ini ingin berdagang dengan tuan. Seperti tuan ketahui, kami ini bangsa pedagang. Kami kira di desa kami tidak ada yang pantas untuk diperdagangkan. Hasil tanaman yang kami peroleh hanya sekedar cukup untuk hidup penduduk desa ini. Tapi menurut pendapat kami tidak begitu. Kami sudah keliling Jawa Barat. Ternyata tuan punya desa memang paling makmur. Kami hanya menerima karunia Allah. Itu kami manfaatkan sebaik-baiknya. Silakan minum. Tuan-tuan tentu haus. Hanya air kelapa muda. Ya, terima kasih. Tuan Haji orang yang amat bijaksana, dapat memimpin desa. Terima kasih. Kembali kepada maksud kami tadi, kami ingin agar tuan punya rakyat menyisihkan hasil panen mereka buat kepentingan kami. Maksud kami, tentu hasil panen itu nanti akan kami beli. Tapi apa gunanya untuk tuan? Ya, pasukan kami sedang dilanda kekurangan pangan. Sebabnya, pasti tuan sudah tahu. Pangeran Diponegoro, si pengacau. Tuan itu... keliru. Pangeran Diponegoro bukanlah pengacau. Beliau adalah pahlawan bagi kami. Kalau untuk itu tuan mencari pangan di desa ini, Saya harap tuan-tuan tidak usah lagi datang kemari. Tuan akan menyesal atas perkataan tuan tadi. Saya tidak pernah menyesali perkataan yang benar. Sabar. Karena tuan-tuan datang dengan baik-baik, saya harap pergilah dengan baik-baik. Mars, verdomme. Ze hebben ons de deur uitgejaagd. Ze zijn al gereed om oorlog te verklaren. Die Ponegoro, zijn al overal. Jij moet niet onrustig zijn. De gouverneur-generaal kan kwaad worden wanneer we niet kunnen overwinnen. We hebben nog een andere wijze, al is het overkwets. De bevolking van de kampong zeggen, Adu Domba. Weet jij de persoon? Ik heb gehoord, die droom is ooit weggejaagd door Haji Suba en Haji Fatoni. Nu woont hij aan de voet van Bunjati. De bevolking van de kampong zeggen dat Kiduwung lebih sakti daripada Haji Suba dan Haji Fatoni. Maar zo'n persoon kan je kopen. Rang! Gendol. Hiya! Hey! Bawa balok. Cukup. Gendol, Jalu, siapkan alat-alat semandiku. Baik, Aki. Baik. Yang lain tinggal di tempat. Aku akan melatih ilmu belah ragaku. Kami mohon diri, Aki. Bersihkan. Aja, masih banyak urusan di belakang. Ayo. Kenapa heran? Ayo serang. Ayo serang. Kalian boleh pilih mana yang asli di antara kami. Ayo, coba serang. Ayo. Hai. Lalu? Ya, oke. Nih, tunggu. Kami akan datang sebagai sahabat, ha? Tuan-tuan siapa? Oh, kami datang kemari untuk bersahabat dengan Ki Duwu. Orang sakti tidak ada tandingannya di daerah Gunung Jati ini. Lalu, apa tujuan tuan-tuan sebenarnya? Apakah itu perlu? Yang jelas, kami akan bersahabat dengan tuan. Sebab kita punya musuh ada sama. Tuan tentu kenal dengan Haji Subah dan Haji Fatoni. Itu penguasa desa Gegesik di Cirebon, bukan? Kami datang di desa Gegesik dengan maksud baik untuk beli hasil panen rakyat. Tapi kedua haji itu mengusir kami. Kami minta tolong kepada Tuan mengenai masalah ini. Itu masalahnya. Sebaiknya kita bicarakan dalam pondok saya. Ya, Kang. Sini sebentar. Coba ambil tali itu. Kang Koswara. Hah? Ningsih sendirian? Tidak, bersama Kang Fajar. Mana dia? Ke kali sama Kang Sukma. Hah? Kang Sukma? Dengar nama Sukma, langsung girang. Nah, mana? Warung mata dagangan. Wah, kuenya enak-enak nih. Boleh coba nggak? Boleh. Loh, kok buru-buru? Nggak betah ya ngomong-ngomong sama Kang Fajar? Nanti kami terlambat. Kalau mau ngobrol, nanti saja. Yuk. Kang Fajar cakep ya, Kak. Ini? Kelihatannya kau naksir sama Romlah. Kenapa? Gak boleh. Bukan begitu. Kita semua tahu kalau Sutiningsih ada hati kepadamu. Dan kelihatannya Pak Haji Subah juga merestui. Ah. Mana berani aku mencintai Sutiningsih. Dan lagi aku sudah terlalu banyak berhutang budi pada Haji Subah. Kami dibesarkan Pak Haji bersama-sama. Sudah seperti adik kakak. Dan lagi, nampaknya Koswara ada hati sama Ningsih. Mereka lebih pantas untuk dijodohkan. Jadi, kau betul-betul mau memilih Romlah? Ah, belum pasti juga. Yang pasti, aku kasihan sama Romlah. Dia anak yatim, seperti aku juga. Dia anak baik. Kang Sukma! Nah, ini bagian kau. Ah, anak kecil. Kang Sukma kok nggak ke ladang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Fajar. Baik. Wah, Koswara. Ternyata Belanda-Belanda datang lebih cepat dari yang diperkirakan semula. Kita harus waspada. Ya, Ayahku katanya bermimpi bahwa kedua desa kita dilanda angin ribut dan semua orang mati tak bersisa. Tadi telah diceritakan oleh ayah. Ya, kita serahkan saja pada Yang Maha Kuasa. Hati-hati, Ningsih. Ya. Rajim. Siapa yang menyuruh kau berbuat seperti ini? Ayo, cepat katakan. Siapa? Kedung. Kalau begitu, kita menghadapi cobaan yang berat. Dua lawan sekaligus. Kompeni akan memeras rakyat, dan barangkali Ki Duwung yang akan membalas dendam. Fajar, aku ingin kaulah yang meneruskan perguruan kita ini. Untuk itu, kau harus berkeluarga lebih dahulu. Kau akan kunikahkan dengan Sutiningsih. Tapi saya... Tidak usah malu-malu dan sungkan. Kalian memang serasi. Aku sudah menanyai Sutiningsih. Dia juga amat mencintai. Aku tahu bagaimana perasaan terhadap Sutiningsih. Aku sudah mengatur hari perkawinan kalian. Semuanya sudah kupersiapkan. Dina, Fajar tidak bersalah, Romlah. Haji Subah yang menghendaki agar ia mengawini Sutiningsih. Fajar tidak berdaya untuk menolaknya. Dia sudah terlalu banyak berhutang budi pada Haji Subah. Sebenarnya belum jodoh, Romlah. Namun begitu, laki-laki kan tidak seorang, Romlah. Dunia tidak sedaun kelor. Begini-begini, aku juga tidak jelek, kan? Ini kuda siapa? Ada kuda. Ada Belanda tuh. Berluru di dalam. Serap. Serakah. Di Cirebon tuan-tuan menguras hasil bumi. Di sini mau merusak alam. Tapi macan itu tidak ada gunanya bagi tuan. Pardon, siapa kau orang, ha? Aku Muhammad Siddiq, yang bertugas mengawasi hutan sekitar sini. Jangan coba macam-macam daerah ini. Stram, dia mau hem of makan. Kalau ye laki-laki, buang itu senjata. Muhammad Siddiq bukan pengecut. Huh. Katakan kepada komandanmu, rakyat Banten tidak takut menghadapi kalian. Verdomme. Pistol. Ya. Kok nggak kaget? Kaget dong. Tunggu. Bagaimana, Romlah? Kau belum menjawab pertanyaanku. Apakah Akang kurang pantas berdampingan sama Romlah? Kalau Kang Sukma memang sungguh-sungguh, Romlah menurut saja. Kalau begitu, aku akan meminta orang tuaku datang pada paman dan ibumu. Ada orang. Aku pergi mandi dulu ya. Iya. Gak apa-apa, gak sakit. Sengaja kok. Duluan ya. Iya. Sini. Tolong ambilkan kain saya itu. Mana perginya kupiah saya? Hei! Siapa yang mengambil kupiah saya? Jangan main-main. Ada surat cintanya itu. Barangkali saya lupa. Manusia tidak luput dari sifat lupanya. Ustaz tadi lucu ya? Iya. Bisa kita pergi sama-sama ya? Aku harus ikut adikku. Ada apa, Romla? Bukuku ketinggalan. Aku harus kembali ke langgar. Aku ikut ya? Tidak usah. Kalian pulang duluan. Biar aku pulang sendiri. Hati-hati. Yuk. Ini, Mang. Ya, taruh. Kakakmu Romla belum pulang juga ya? Iya, Bu. Mengajinya lama betul. Dadang, coba kau cari Romla. Tidak biasanya dia pulang selarut ini. Ah, paling juga sedang mengaji. Tidak mungkin, Dang. Cobalah kau lihat dulu ke langgar Haji Fatoni. Perasaanku tidak enak dari tadi. Astagfirullah. Ini murid Fatoni yang kami ceritakan itu, Ki. Bagus. Keluar. Ya, Ki. Bangun. Murid Fatoni ini memang cantik. Bangun. Bangun. Bangun, manis. Ayo. Astagfirullah. Jelek amat mimpi ya. Mau ada kejadian apa ya? Godin. Ya, Ki. Buang mayat itu ke batas desa. Dan jangan lupa, letakkan kopiah ini di samping mayat. Baik, Ki. Siapa? Nggak tahu. Ayo, ayo. Ayo kita lanjut. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo, ayo teman-teman cepat yuk. Ayo. Ayo cepat. Mana dia? Itu di sana. Balik sini. Ini kan mayat Romlah yang hilang semalam. Kopiah siapa ini ya? Pasti milik orang yang melakukan perbuatan terkutuk ini. Wah, ayo kita laporkan Haji Fatoni. Ya benar. Ayo, awas hati-hati. Kau pasti kenal dengan pemilik kopiah ini. Ini kopiah Sukma. Sukma? Ya, Kiai. Ini kopiahmu, bukan? Betul, Kiai. Di mana kopiah ini ditemukan? Di pinggir mayat Romlah. Muridku yang mati diperkosa secara keji. Tapi kemarin... Kau yang bertanggung jawab atas kematian Romlah. Kidubung rupanya sudah mulai menyebar fitnah. Sebentar lagi dia pasti akan turun ke desa Gegesik ini. Mudah-mudahan Haji Fatoni tidak terpancing dengan kejadian itu. Mari kita ke desa untuk menyelidiki kejadian itu. Ayo. Minta kopinya satu, Pak. Ya. Bikinkan kopi buat dia. Iya. Terus bagaimana ceritanya tadi, Pak? Nah, begini. Ketika Romla lagi dibujuk-bujuk itu, kami lewat. Si Sukma kaget, Romla juga kaget. Terus? 2 hari kemudian, diketemukan mayat Romla menggeletak di pinggir kali. Ah, minum dulu ah. Nah, di dekat mayat Romla itu, ada Pici Sukma. Lah, siapa lagi yang memperkosa Romla kalau bukan Sukma? Betul nggak? Betul juga ya. Wah, kesian Romla ya. Mana dia anak yatim? Nah, sekarang coba pikir. Apakah orang-orang di Gegesik Timur ini akan diam begitu saja? Anak gadisnya diperkosa, kampungnya dicemari begitu. Pak Haji Fatoni kan bukan orang sembarangan. Loh, kenapa? Kenapa? Loh, kenapa jadi begini? Wah, ini pasti perbuatan orang desa di seberang sana. Mereka membalas dendam atas kematian Romla. Saudara-saudara pasti mengalami nasib yang serupa ini. Ayo kita serang saja sebelum mereka membinasakan kita dengan cara kejam seperti ini. Apa ini? Ada apa ini? Nah, ini dia orangnya. Apa? Kenapa ini? Kenapa? Tadi belum apa-apa, Den. Terlaluan, kejam. Kita serbu perguruan Al-Barokah. Jangan. Ini fitnah. Tidak. Kami tidak ingin mati sekeji ini. Ayo kita serbu saja. Ayo kita serbu perguruan Al-Barokah. Sebelum mereka mendahului kita. Panggil orang kampung. Ayo serbu. Sukma, panggil Guru Subah. Aku akan berusaha untuk mencegah mereka. Ya. Pak Haji, tunggu Pak Haji. Apa itu orang? Siapa dia? Pak Haji. Hah? Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara siapa? Saya pedagang kambing. Kebetulan singgah di desa Gegesik Barat. Mereka akan menyerang desa ini. Hah? Katanya ada penduduknya yang ditenung Pak Haji. Astagfirullah. Apa? Saya menenung orang? Betul Pak Haji. Saya dengar dan lihat sendiri. Koswara, panggil murid-murid yang lain. Baik, Ayah. Ayo ikut aku. Ya. Ayo. Ayo serbu. Tunggu. Tahan. Kalian telah kena hasutan. Apa? Di sini tidak ada hasutan. Kau sendiri yang saksikan. Korban telah jatuh kena tenung haji yang sesat itu. Nah, itu dia. Bukan perkosa. Gara-gara dia memperkosa Romla, kami semua kena tenung. Siapa kau? Kami belum pernah melihat kau sebelumnya di sini. Saya pedagang kerbau. Saya mampir di desa ini untuk mencari kerbau. Tapi siapapun saya kesian pada penduduk desa di sini. Saudara-saudara menyaksikan orang yang kena tenung tadi, bukan? Betul, Pak Haji. Betul, Pak Haji. Betul, Pak Haji. Nah, waktu saya mampir di desa Gegesik Timur, saya mendapat keterangan bahwa penduduk desa yang di sana itu merasa sakit hati dengan kematian Romlah yang diperkosa Sukma. Dari mana kau tahu kalau Sukma memperkosa Romlah? Hah? Nah, tukang tenung itu sudah datang. Lihat. Mereka rupanya telah siap menerima kedatangan kita. Mereka rupanya betul-betul sudah siap. Coba, kau betul-betul keterlaluan. Bukannya kau menghukum Sukma yang telah melakukan perbuatan terkutuk. Malah kau menuduhku sebagai tukang tenung. Dua orang penduduk desaku mati dengan sangat menyedihkan. Tapi aku tidak menuduh kau yang melakukannya. Ayah, kami sudah siap. Ayo saudara-saudara, kita serang. Tunggu apa lagi? Jangan biar mereka mendahului kita. Jangan. Ya. Ayo. Tahan. Tahan. Maju! Kurang ajar. Ayo, maju! Maaf, Paman. Fajar. Bersiap-siaplah kau. Aku akan menitis ke dalam tubuhmu. Ingat petuah guru kita. Inilah gemar penyerap sukma. Kau bawa daun kelor. Ada anak-anak harus kita selamatkan. Fajar, Koswara, Sukma, cepat sini, cepat, cepat pergi dari sini. Kerja daun kelor untuk menutup kuping kalian. Selamatkan Ningsi dan Halimah. Lekas pergi. Ayo lekas pergi. Selamatkan adikmu itu. Ayo. Sekarang kalian mengakui keunggulanku. Selamat jalan ke neraka. Kalian semuanya sudah menjadi budakku. Setiap bulan purnama, kalian harus menyediakan bayi yang baru dilahirkan dan seorang perawan suci. Desa kita sekarang dikuasai oleh Bergola Ijo, yang menjelma menjadi Ki Dugung, musuh guru-guru kita. Nah, itu Koswara. Halimah mana? Sudah kucari kemana-mana, tapi tidak ada. Fajar. Sukma. Maafkan kesalahan ayahku. Kami terlalu terburu nafsu. Tak ada yang perlu dimaafkan. Mari kita memikirkan jalan untuk memusnahkan Bergola Ijo. kalau sepasang kujang jaka sembung sudah disatukan, setan angkara murka akan musnah. Sadaqallahu Maulanal Azim. Alhamdulillah. Sepasang kujang jaga sembung sudah disatukan, setan angkara murka akan musnah. Kudengar sepasukan kompeni Belanda dari Batavia sudah sampai di Cirebon. Mereka sedang bersiap-siap menyerbu kemari secara besar-besaran. Kita harus bergerak cepat. Iya. Yang penting kita cari Halimah dulu. Pasti dia diculik oleh anak buah Kiduwung. Kiduwung? Ayo, ayo. Eh, anak perawan, setelah kau kupersunting, kau akan menjadi pengikutku seperti penari-penari itu. Yang diikat di pohon itu pasti Halimah. Kurang ajar, tahan. Jangan sembrono. Kita harus mencari akal untuk menolongnya. Aku akan membereskan para pengawalan di atas itu. Yeah! sih? Mundur. Aku akan memberi pelajaran kepada murid si Subak. Jangan. Kalau gurumu masih hidup, dia pasti akan tercengang. Ayo, serang aku. Perlihatkan kesaktianmu. Ningsih, kau mundur. Mau apa murid si Subah ini? Tunggu. Sidik. Hajar. Sepasang kujang jaga sembung sudah disatukan. Setan angkara murka akan musnah. Ningsi, selamatkan dirimu. Rupanya cucu-cucu Jaka Sembung sudah berkumpul. Bagus. Sidik, siapa yang dibawanya tadi? Aku juga mempunyai ilmu belah raga seperti Kedung. Yang tertangkap tadi adalah bayanganku. Sekarang, mari kita kejar bergola hijau. Dia hanya dapat dibunuh dalam guanya. Bergola hijau! Kau telah terkecoh. Yang kau tangkap itu hanyalah bayanganku. Kita hajar sebelum dia mengeluarkan ilmu kesaktiannya yang lain. Ayo, kau serang dulu. Ha! Ningsi, kau menyingkir. Hajar, Sidik. Alhamdulillah, kita telah berhasil mengatasi ilmu hitam dari setan berkepala hijau. Ya, tapi jangan lupa, masih ada satu setan lagi yang ingin menguasai kita. Company Belanda.